Doa ini jangan malas-malas ya. Jangan malas-malas. Ya Allah ya Tuhanku, doa aku ni serupa macam semalam lah ya Allah. Doa jangan malas-malas. Allah nak tengok kita ni, lidah kita ni meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, imam tadi maghrib baca doa bukan sedap lagi ya Allah. Jadi isyak ni doa aku macam doa imam maghrib tadi lah ya. Tak boleh, jangan malas-malas. Bila kita faham mengenai Baitul Maqdis, mudah-mudahan akan kita fahamlah macam mana perlunya kita untuk sama-sama mempertahankan Baitul Maqdis tu. Okey, saya terus pergi kepada bab yang pertama. Sebab masa kita tak banyak eh. Kita cuma ada akan berhenti sebelum subuh aje. Di mana masa kita masa kita tak banyak ni. Okey. Jadi saya nak cerita kepada lima bab. Okey. Saya lebih lima bab di sini. Jadi kita terus pada bab yang pertama. Okey. Bab yang pertama mengenai Baitul Maqdis tu sendiri eh. Baitul Maqdis eh. Apa tu Baitul Maqdis? Okey. Jadi pertama yang kita kena faham, Baitul Maqdis ni adalah tanah wakaf milik seluruh orang Islam. Itu benda pertama asas yang kita kena faham. Okey. Jadi dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu konsep dipanggil tanah wakaf. Tanah wakaf ni iaitu seseorang memberikan hartanya dan harta itu digunakan kebaikan untuk seluruh orang-orang yang beriman. Itu makna wakaf eh. Wakaf ni maknanya berhenti, terhenti hak dia tu sebab diserahkan kepada milik umum kan. Jadi maknanya dalam syariat Islam ni ada satu konsep dipanggil sebagai konsep wakaf. Dan pengajaran wakaf ni dia bukan baru eh. Dia daripada nabi-nabi yang terdahulu. Mari kita mulakan dengan zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam kalau mengikut dia punya tarikh ataupun masanya kurang lebih 1800 tahun sebelum Masihi. 1800 tahun sebelum Masihi Nabi Ibrahim dia mengukur dan juga meletakkan satu tempat untuk wakaf. Satu di Masjidil Haram yang berada di Mekah. Satu lagi Masjid Al-Aqsa yang berada di Jerusalem. Diletakkan batu asas untuk tanah wakaf. Sebab itu tuan-tuan sekalian eh, kalau kita lihat Kaabah, Kaabah ni bentuknya segi empat sama. Dinding sini dengan dinding sini sama, dinding sini dengan dinding sini sama eh. Dia bukan segi empat tepat eh, dia sama. Maknanya sini dengan sini sama panjang, tapi sini dengan sini sama panjang, tak sama dengan sini. Macam meja ni lah. Jadi Kaabah tu termasuk dengan Hijr Ismail. Dia bentuk dia macam ni. Macam ni lah, macam meja ni lah, contoh kan. Skala ni ataupun besar ni dibesarkan sebanyak 40 kali. Itulah Masjid Aqsa. Jadi kalau kita tengok tapak Masjid Aqsa tu macam tapak Kaabah tu kan? Dia sama besar aja. Kalau dibesarkan sebanyak 40 kali tu kan? Jadi maknanya diletakkan oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi apabila Nabi Ibrahim meletakkan dia sebagai tanah wakaf, dia milik sesiapa sahaja, milik orang beriman. Selepas Nabi Ibrahim wafat, maka anak-anak dia meneruskan wakaf tu. Bukan milik anak-anak Nabi Ibrahim, bukan milik siapa-siapa, tapi milik siapa-siapa yang orang yang beriman. Sampai zaman Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman ni tarikhnya 950 tahun sebelum Masihi. Nabi Sulaiman bangunkan Masjid Aqsa tu betul-betul sebagai sebuah masjid. Dan ketika itu kiblat untuk solat adalah
arah Masjid Aqsa, kiblat solat. Kaabah ni, Kaabah untuk tujuan haji. Haji tawaf di Kaabah, solat menghadap ke Masjid Aqsa. Sampai zaman Nabi Isa AS, Nabi Isa AS satu Masihi, sama juga tanah itu tanah wakaf, bukan milik keturunan Nabi Ibrahim, bukan milik keturunan Nabi Sulaiman, milik sesiapa saja yang beriman. Sampai zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir pada tahun 570 Masihi. 570 Masihi Kemudian Nabi dapat wahyu. Nabi bercerita mengenai Masjid Al-Aqsa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membawa Nabi berjalan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, pergi Masjid Aqsa, tunjukkan, ini Masjid Aqsa. Nabi balik, Nabi cerita kat sahabat, ini Masjid Aqsa milik seluruh orang beriman. Kemudian Nabi wafat. Waktu zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada tahun 636 Masihi. 636 Masihi, sahabat telah mula pergi ke Al-Aqsa. Dan akhirnya mereka masuk ke Masjid Al-Aqsa. Ketika itu padri yang menjaga Masjid Al-Aqsa, dia nak serahkan kunci Masjid Al-Aqsa kepada orang Islam. Tapi dia kata kena panggil pemimpin pertamanya. Itu yang Sayyidina Umar daripada Madinah pergi Masjid Al-Aqsa sebab nak terima kunci Masjid Al-Aqsa. Ketika Sayyidina Umar sampai Masjid Al-Aqsa, maka padri ataupun orang beriman dalam syariat Nabi Isa menyerahkan kunci Masjid Al-Aqsa kepada orang beriman syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu orang Islam tak pernah rampas Masjid Al-Aqsa. Kita diserahkan amanah wakaf itu daripada syariat Nabi terdahulu. Maka bermulalah orang beriman dalam syariat Nabi Muhammad ini menjaga Masjid Al-Aqsa. Pada kurun ke-11, lebih spesifik lagi tarikhnya 1099 Masihi, 1089 sehingga 1099, orang-orang Nasrani daripada Eropah datang tawan Masjid Al-Aqsa. Padahal bukan milik mereka, diambil Masjid Al-Aqsa. Maka orang-orang Islam bangun, berjuang untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa daripada tangan orang salib. Dan pada tahun 1187 Masihi, orang Islam berjaya ambil balik tanah wakaf ini. Kemudian dijaga oleh orang Islam sampailah akhirnya pemilikan Al-Aqsa itu jatuh ke tangan British pada tahun 1917. Dia buat perjanjian Balfour dipanggil. Perjanjian itu senyap-senyap akan diserahkan tanah wakaf ini kepada orang Yahudi. Kemudian Khalifah tombang 100 tahun dulu pada 1924. Tahun ini kan 2024, genap 100 tahun Khalifah ditombangkan. Maka ketika itu jatuhlah betul-betul Al-Aqsa kepada tangan British, sehinggalah British meletakkannya atau memberikan kepada orang Yahudi pada 1948. Jadi tuan-tuan sekalian, apabila kita faham itu tanah wakaf, kita wajib menjaganya. Sebab tanah wakaf ni milik seluruh orang beriman. Kalau dia bukan milik orang Arab Palestin, bukan milik orang Turki, milik orang beriman. Kalau satu hari nanti orang Arab tak mampu nak jaga, kita orang-orang daripada mana-mana yang beriman,
orang Semenanjung ke, orang Sabah ke, orang Brunei ke, orang Kalimantan ke, wajib ke sana untuk jaga Masjid Al-Aqsa. Sebab itu milik kita, di tanah wakaf kita. Contoh masjid ini, masjid ini tanah wakaf. Kalau satu hari nanti orang Melayu Islam kita tak mampu nak jaga, orang daripada mana-mana kena bantu untuk makmurkan masjid ni. Sebab dia tanah wakaf, dia milik orang Islam semuanya. Saya hujung 2023 bawa rombongan pergi ke Vietnam, pergi ke Hanoi. Vietnam tu tak banyak orang Islam, jadi nak cari tempat makan Islam susah. Kawan-kawan kita daripada Masjid Hanoi mengalu-alukan, mari-mari datang makan dekat masjid. Masjid masakkan makan, berehat dekat masjid. Anak-anak kecil boleh berehat dekat masjid, mandi dekat masjid. Kenapa? Kerana itu tanah wakaf, milik kita juga. Dia bukan milik orang Vietnam, dia tanah wakaf, dia milik mana-mana orang beriman. Jadi kita kena faham benda itu yang pertamanya. Kalau kita faham, maksudnya kita kena jaga, kena doakan, kan? Mana-mana orang, mana-mana pihak yang nak mengambil Masjid Al-Aqsa, kita kena boikot. Sebab itu orang Yahudi, dia ada banyak bisnes-bisnes, dan memang antaranya dia nak ambil Palestin tu. Semampu boleh dan mungkin boikot. Jangan, kita sokong ekonomi dia. Sebab kalau kita sokong, ada sebahagian keuntungan itu adalah untuk mempersiapkan mereka mengambil tanah-tanah Palestin, kan? Dan termasuk Al-Aqsa tu, kan? Lepas tu kita kena faham itu dia punya yang penting kita faham. Dia tanah wakaf, tanah kita. Dan Nabi SAW bagi satu maknanya perkhabaran gembira. Besok akhir zaman, apabila berlaku peperangan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, berakhir nanti dekat sekitar Masjid Al-Aqsa, kan? Nanti orang kafir akan dipimpin oleh Dajjal. Orang beriman ni dia akan bersama Imam Mahdi, Nabi Isa, akan berakhir peperangan tu di sana. Dan yang antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam itu adalah orang-orang daripada timur. Orang timur mana? Wallahu a'lam. Oleh kerana hadis ni disebut daripada Madinah, timur Madinah mana? Mungkin Pakistan, mungkin India, mungkin belah kita ni, mungkin China, mungkin Jepun. Ini laluan timur, ini anak-anak timur. Sebab itu para sahabat selepas kewafatan Nabi, dia datang ke timur mengislamkan laluan timur. Waktu zaman Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, ada dua kerajaan besar dan ada dua laluan besar dunia. Kerajaan besar waktu itu Rom dan juga Parsi. Laluan besar dunia adalah laluan rempah dan laluan sutera. Itu laluan daripada timur pergi ke arah barat. Laluan rempah bermula daripada Guangzhou melalui kawasan kita, lalu Selat Melaka, lalu Goa India, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Laluan sutera ni daripada Xi'an China, kemudian pergi ke arah Afghanistan, pergi ke Bukhara, Samarkand, Khiva, pecah dua, Rom dan juga Parsi. Para sahabat islamkan laluan ini. Islamkan laluan ini. Batu ditemui makam sahabat di Guangzhou China sana. Kan? Abdullah bin Abi Waqqas, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, adik dia. Sebab Sa'ad bin Abi Waqqas kalau ikut kitab Muwatta Imam Malik, dia meninggalnya di Madinah. Jadi adik dia, Abdullah bin Abi Waqqas. Di depan makamnya tertulis kata-kata dia, "Kami datang ke timur. Kami datang ke timur sehingga ke negara China untuk mengislamkan kawasan sini. Dan kami tidak akan pulang lagi ke negara Arab. Satu antara dua pasti akan berlaku. Sama ada kami syahid di bumi China atau Islam tersebar di bumi China." Terbukti Islam tersebar.
di kawasan laluan ini, tuan-tuan sekalian. Nah, sebab itu orang Yahudi, orang Nasrani tahu benda ini. Tahu benda ini. Sebab itu dia datang ke arah kita ni kurun ke-15. Kan? Kurun ke-15 dia datang ke kawasan kita ni. Kita pun belajar, anak-anak kita pun belajar dekat tingkatan 3. Kenapa mereka datang 3G? Goal, glory dan gospel. Mereka nak kafirkan balik bangsa-bangsa timur ini. Kan? Supaya maknanya menggagalkan apa Nabi sebut bahawa antara yang akan menyemarakkan kebangkitan Islam nanti adalah bangsa-bangsa sebelah timur. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Okey, habis bab yang pertama, iaitu apa itu Al-Aqsa. Al-Aqsa itu tanah wakaf kita. Dia milik kita, milik orang yang beriman. Okey. Yang kedua, saya nak cerita yang kedua. Yang keduanya iaitu kaitan orang-orang beriman dengan Masjid Aqsa. Kaitan. Tadi di tanah wakaf, ni kaitan pula tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, Masjid Aqsa adalah masjid ketiga suci umat Islam. Selepas Masjid Haram, kemudian Masjid An-Nabawi, kemudian Masjid Al-Aqsa. Masjid ketiga. Dia disebut sebagai ula qiblatain, sani masjidain, salis ashraf. Dia adalah ula qiblatain, kiblat pertama umat Islam, sani masjidain, masjid kedua selepas Masjid Haram, dan juga maknanya salisul ashraf, maknanya yang ketiga suci. Yang ketiga suci ya, atau bermulia. Jadi dia adalah mana masjid itu, itulah Masjid Aqsa. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, daripada dulu lagi kaitan mana-mana bangsa muslim dengan Masjid Aqsa tu memang ada. Sama ada mereka tahu ataupun mereka tak tahu, dia memang ada tuan-tuan sekalian. Okay, saya nak cerita mengenai bangsa kita lah, belah Nusantara ini, dan kaitan dengan Masjid Aqsa. Tuan-tuan sekalian, kita orang Melayu, kita orang Islam di bahagian Nusantara ini, antara yang awal bagi respon kalau berlaku apa-apa dekat Masjid Aqsa. Tuan-tuan boleh buka sejarah atuk-atuk kita tahun 70-an, tahun 60-an, tahun 50-an, 30-an. Apa berlaku ke Masjid Aqsa? Kita antara yang awal respon. And saya satu ketika perang agak besar juga macam gini lah. Saya dengan izin Allah daripada tahun 2009 hampir tiap-tiap bulan pergi Masjid Aqsa. And hampir tiap-tiap bulan. And ni pagi tadi pun rombongan kita ni pergi Masjid Aqsa pagi tadi. And menziarahi sambil mengatur mari bantuan-bantuan ke sana tu. Jadi tuan-tuan sekalian, pada tahun 2012 ada peperangan besar yang seakan-akan sekarang ini. Waktu tu saya ada dekat Masjid Aqsa. Keluar dekat TV Israel yang bantu Gaza ni Eropah secara umum dan Malaysia. Nama Malaysia naik tau dekat Masjid Aqsa sana. Kan dekat Jerusalem tu. Dekat TV Yahudi itu. Kan? Orang Yahudi ni dia memang orang yang keras. Tak pernah mana-mana dunia dapat melumpuhkan dia secara psikologi. Tapi baru-baru ini ada satu hashtag Israel koyak, koyak sungguh tuan-tuan sekalian. Dia tak pernah terasa pun dengan Arab, dengan Turki, dengan mana-mana. Dengan orang kita di sini boleh terasa koyak. Sampai banyak dia respon. Maknanya dia kata kita baliklah, dia mengata kita balik. Sebab koyak sungguh. Kan? Maknanya hebatnya kita kan. Nak cerita dia. Ni saya bukan saja buat cerita untuk kita rasa syok, itu realiti tau. Orang dia tu dengan kita dia tak tahan. Kan?
Sebab kaitan kita ni, darah kita ni dengan Aqsa memang rapat. Okey, itu kurun ke-19, kurun ke-20 ni. Kalau kita telusuri belakang lagi, kurun ke-16 ada satu orang pendakwah namanya Ja'far Sadiq. Syekh Ja'far Sadiq. Dia ni salah seorang daripada wali sembilan yang mengislamkan tanah Jawa. Wali sembilan. Namanya Syekh Ja'far Sadiq. Gelarannya adalah Sunan Kudus. Mana dia dapat nama gelaran Sunan Kudus ni? Kerana dia orang yang biasa bawa orang-orang daripada Nusantara kita ni, Melayu ke, kan? Orang Nusantara ni pergi ke Mekah, Madinah, pergi buat haji, kemudian pergi ke Masjid Aqsa. Kan? Sehinggakan masjid dia, madrasah dia, rumah dia, batu asas tu daripada batu Masjid Al-Aqsa. Punyalah dia kerap bawa sampai dia digelar sebagai Sunan Kudus. Sunan Kudus. Kan? Jadi kalau tuan-tuan tengok senarai, kan, maknanya orang yang mengislamkan tanah Jawa tu, salah satunya adalah Sunan Kudus. Kan, itu orang yang biasa membawa orang-orang bagian Nusantara kita ni pergi ke Baitul Maqdis. Oi, kita tak tahu eh. Rupanya orang Melayu kita, orang bagian Nusantara ni, orang Islam kita, maknanya dulu lagi kurun ke-16, kurun ke-15 dah biasa pergi ke sana. Jom kita tengok yang lebih belakang lagi, iaitu ketika peperangan salib. Peperangan salib eh. Tuan-tuan sekalian eh. Perang salib ni berlaku bermula apabila tentera salib datang ke Baitul Maqdis. Dia tawan Baitul Maqdis, dia bunuh seluruh orang Islam yang ada di Baitul Maqdis. Dia sembelih 70,000 orang Islam. Tuan-tuan eh, dalam badan kita ni ada berapa liter darah? Siapa boleh jawab? Siapa doktor depan saya? Ada berapa liter darah? Siapa boleh jawab, saya bagi hadiah. Sebotol air mineral, tapi tinggal separuh je. Lebih kurang eh, kita orang Asia ni lebih kurang 4 liter lah ya. 4 liter, 5 liter, lebih kurang macam tu. Ataupun kalau pint ni 8 pint, 7 pint macam tu lah. Lebih kurang eh. Tuan-tuan, boleh tak bayangkan 70,000 kali 4 liter berapa banyak darah yang mengalir dekat Baitul Maqdis? Sampai disebut dalam sejarah, darah tu atas buku lali, bawah lutut sikit, punya banyak darah orang Islam disembelih. 70,000 orang. Kan? Pada tahun 1089 Masihi. Bunuh habis orang Islam yang berada di situ. 70,000. Kemudian pada pertengahan kurun ke-12, iaitu pada 1150 Masihi, ada satu orang panglima Islam. Dia menggerakkan perjuangan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Namanya adalah Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki. Tuan-tuan sekalian, dia buat dua buah mimbar yang sangat cantik. Dia bernazar, kalau aku berjaya ambil balik tanah wakaf ini, aku nak wakafkan dua buah mimbar ini. Satu diletakkan dekat Masjid Aqsa, satu diletakkan dekat Masjid Nabi Ibrahim yang berada di Hebron. Hebron ni lebih kurang 70 km daripada Jerusalem. Dia bernazam, okay, ambil baik tanah wakaf, aku nak wakafkan satu mimbar, dua mimbar. Tuan-tuan sekalian, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki ni, dia mempunyai jasa yang besar pada kita seluruh umat Islam. Dia orang yang menyelamatkan jasad Nabi daripada nak dicuri oleh Yahudi. Ingat tak, siapa pergi Mekah, siapa pergi Madinah, mutawif biasa cerita kisah ini. Ada dua orang Yahudi menyamar jadi orang alim. Dia korek daripada rumah dia tu menuju makam Nabi nak ambil jasad Nabi.
nak curi jasad Nabi. Kan? Tapi yang menggagalkannya dan yang tahu planning itu adalah Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zenki ini. Dia berjaya menyelamatkan jasad Nabi SAW. Dia mempunyai jasa besar pada kita semua umat Islam. Jadi dia berjuang betul-betul untuk mengalahkan tentera salib. Tapi takdirnya tak sempat. Dia syahid, meninggal pada 1174 Masihi. Tak sempat tuan-tuan sekalian. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Kan? Tuan-tuan, kenal nama Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi menyambung perjuangan gurunya untuk membebaskan Baitul Maqdis. Beberapa kali peperangan-peperangan sampai yang terakhir peperangan Hittin. Hittin ni nama tempat dia dalam 200 km daripada Jerusalem kurang lebih. Hittin. Jadi tentera salib ni beria-ria, mari kita kalahkan Salahuddin Al-Ayyubi. Dia bergerak daripada Jerusalem pergi ke Hittin. Tapi Salahuddin Al-Ayyubi dengan tunjuk ajar yang pernah dilalui bersama gurunya berjaya mengalahkan tentera salib di Hittin. Ramai tentera salib yang mati, ramai yang lari lintang pukang, dan raja salib sendiri ditawan. Raja salib ditawan. Raja salib tak dibunuh sebab Islam ni dia ada adab. Al-Malik la yaqtulul muluk. Raja takkan bunuh raja. Sebab dia raja, maknanya dia takkan dibunuh. Kan? Orang Islam dia ada adab berperang, dia takkan bunuh anak kecil, orang tidak bersenjata, orang tua, orang perempuan takkan tak, dia ada adab dia. Kan? Yahudi berperang anak kecil pun dibunuhnya tuan-tuan sekalian. Dia tak ada adab. Kita ada adab perang. Maka kalah di peperangan Hittin, Salahuddin Al-Ayyubi mula bergerak ke Jerusalem. Ketika itu Jerusalem hanya dikawal ataupun dipimpin oleh satu orang panglima salib. Kan? Maknanya bawah raja ni namanya Balian, son of Godfrey. Balian anak kepada Godfrey. Godfrey ni adalah bapa dia yang pernah membunuh 70,000 orang Islam tu, panglima salib pada permulaan tu. Godfrey ni, ni anak Godfrey, Balian nama dia. Tuan-tuan sekalian, ketika sampai dekat Baitul Maqdis, Salahuddin mula mengepung beberapa hari Baitul Maqdis. Mula melancarkan serangan. Akhirnya Balian minta untuk maknanya berjumpa, berbincang. Datang berbincang dengan Salahuddin. Salahuddin sendiri datang. Dia tengok rajanya dah ditawan. Dia kata habislah. Dia kata tak apalah. Kalau kau nak ambil Baitul Maqdis, aku akan bakar semua masjid-masjid ni. Jadi kau pun tak dapat apa. Sebab mesti kau nak balas dendam. 100 tahun dulu kami bunuh 70,000 orang Islam. Mesti kau nak balas dendam. Kau nak bunuh seluruh orang salib yang berada dekat Jerusalem ini. Apa kata Salahuddin Al-Ayyubi? Guruku berbeza dengan gurumu dan juga orang-orang yang sebelum kamu. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami tidak akan membunuh orang perempuan, orang tua, kanak-kanak dan orang yang tidak bersenjata. Serahkan Baitul Maqdis, aku jamin keselamatan 100,000 orang salib yang berada di sini. Kan? Maka Balian kata, apakah benar katamu? Ya. Berpeganglah. Sebab kami tidak akan berkhianat dengan perjanjian kami. Maka apa kata Balian? Under this term, I'm surrender Jerusalem. Di atas terma syarat ini, aku serahkan Jerusalem secara aman. Dan tak ada orang salib yang kena bunuh walau satu orang saja tentang syilat. Eh? Jadi ketika orang salib mula dibawa keluar daripada Jerusalem, Salahuddin mengambil mimbar gurunya itu. Diletakkan satu dekat Masjid Aqsa, satu dekat Masjid Nabi Ibrahim. Tuan-tuan, mimbar itu masih boleh kita lihat sampai sekarang kalau kita pergi ke Baitul Maqdis.
Apa yang menarik? Kalau kita perhatikan mimbar itu, dia daripada kayu. Tidak ada satu batang paku pun. Kaedahnya secara pasak dan secara tanggam. Kaedah ini adalah kaedah orang-orang Melayu ataupun orang-orang daripada Nusantara. Kita perhatikan bunga-bunga yang berada dekat mimbar itu. Bunga-bunga dia bunga-bunga daripada Nusantara. Tentang kalau nak tengok, kalau jumpa satu Quran lama, Quran lama tulisan tangan, kita nak tahu Quran ni daripada mana, tengok bunga dia. Bunga tu kita beritahu, ni Quran daripada Bukhara ke, daripada Maghribi ke, daripada Nusantara ke, sebab bunga itu melambangkan bunga tempatan. Kalau kita pergi ke Mekah, kita pergi Muzium Mekah, ada tangga kayu naik ke Kaabah, juga bunga-bunga daripada Nusantara. Maknanya orang Nusantara yang buat tu. Contoh sekalian, kalau kita perhati dengan ada awan larat dia, siapa depan saya mungkin interior designer, fahamlah. Maknanya bunga-bunga awan larat lah, bunga itulah, bunga inilah, bunga dari Nusantara. Maksudnya apa? Maksudnya penglibatan orang-orang Nusantara sejak kurun ke-11 lagi. And dengan Baitul Maqdis di sana. Tapi kita tak tahu. Sejarah tu tak tahu. Sebab ketika Melaka tombang 1511, orang-orang Portugis angkut buku-buku orang Melayu kita ni. Kan? Tak jumpa. Dia kata tenggelam dekat tengah jalan, tapi ramai yang percaya tak tenggelam pun. Saya pernah menjadi pensyarah jemputan di Moscow State University di Rusia. Saya pernah mengajar di Rusia. Dekat Rusia ada 13 manuskrip Melayu yang tak ada kat mana-mana tempat. Nanti habis kuliah ni, tuan-tuan Google Ustaz Amin manuskrip dari Rusia. Saya pernah kongsikan gambar tu dekat blog ke saya. Boleh tengok eh? Manuskrip-manuskrip Melayu daripada Rusia. Eh? Kita tak tahu sebab buku kita semua diangkut. Itu kurun ke 11. Jadi nak cerita tuan-tuan sekalian, hubungan orang Melayu kita ni dengan Al-Aqsa tu lama dah tuan-tuan sekalian. Bukan sekarang je yang kita semangat-semangat. Dia takkan semata-mata semangat kalau dalam darah kita ni maknanya genetik orang yang sayangkan Al-Aqsa. Dia takkan jadi, kan? Takkan jadi. Macam tuan-tuan tengok sekarang, kan? Orang Yahudi sekarang bukan orang Bani Israel keturunan para anbiya. Genetik tu tak ada langsung melambangkan dia adalah orang-orang keturunan daripada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Tak ada. Dia dah bercampur-campur dengan orang Rom, orang mana-mana. Kan? Orang-orang Yahudi ni terkenal dengan perzinaan dan sebagainya. Dia dah bercampur-campur. Yang betul-betul leluhur para anbiya tak macam tu. Kan? Jadi maknanya itu bukan. Dia mengakulah ada keturunan, tapi temannya bukan Tuan Zulaim. Kan? Macam kita sama juga. Kalau kita tidak ada leluhur ataupun genetik yang sayang Al-Aqsa, kita takkan begitu rapat dengan Al-Aqsa. Kan? Jadi maknanya sejak lama dulu kita Al-Aqsa itu sebenarnya telah ada. Okey. Habis bab kedua. Kita nak cerita 5 bab lagi. Isyak berapa? Apa sikit ya? Isyak kita berhenti azan dulu. Pergi kepada bab yang ketiga. Kan? Pergi kepada bab yang ketiga. Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, ya. Masjid Al-Aqsa disebut dalam surah Isra ayat yang pertama. Tanah tempat Nabi di Isra dan Mi'rajkan. Allah sebut subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hamba-Nya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Azan, eh? Duduk lagi 2 minit. Jadi Masjid Aqsa disebut dalam Al-Quran. Kan? Maknanya alladhi barakna haulahu, yang kami berkati sekelilingnya. Kenapa Allah kata Allah berkati sekeliling Masjid Aqsa? Kerana 3 sebab. Yang pertamanya kerana banyaknya para nabi di situ dan makam-makam para nabi di situ.
Yang keduanya, banyaknya orang soleh dan makam-makam orang soleh di situ. Yang ketiganya, kerana dia menjadi bumi syahid sampai akhir zaman. Sebab itu Masjid Aqsa, tuan-tuan sekalian, dia menjadi peperangan kerana agama sejak dulu lagi. Sejak zaman Nabi Ibrahim, zaman Nabi Dawud, zaman Nabi Sulaiman, zaman Nabi Isa, zaman kemudian apabila zaman Islam pun sama juga. Kemudian zaman apa nama Mongol, apa nama kemudian zaman tentera salib, sekarang pun sama juga. Nanti dekat akhir zaman, peperangan besar berakhir juga di situ. Antara orang Islam dengan Dajjal juga di situ. Ada allazi barakna haulahu, yang kami berkati sekalian kerana tiga sebab. Para anbiya, para wali dan juga bumi syahid sampai akhir zaman. Sampai peperangan akhir pun dengan Dajjal juga berakhir di situ. Okey. Sebentar lagi. 20 saat lagi Okey. Jadi tuan-tuan muslim-muslimat sekalian Jadi bab yang ketiga, tanah yang disebut dalam Al-Quran. Nanti saya akan cerita dari sudut hadis pula apa yang Nabi sebut mengenai bumi Baitul Maqdis sini. Jadi Allah sebut, Allah israkan Nabi SAW daripada Masjid Haram ke Masjid Al-Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Kenapa diberkati? Tiga sebab. Pertama, sebab banyaknya para anbiya kat situ. Kat situ banyak makam Nabi. Nabi is, maknanya makam Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria. And kemudian banyaklah Nabi kat situ tu. Kemudian banyaknya orang soleh, wali-wali banyak situ Dia ada saya pernah satu hari Imam Al-Aqsa ajak kursuskan saya pasal Masjid Al-Aqsa. Dia kata dekat setahun sekali akan ada perhimpunan Wali Abdal. Wali Abdal ni wali 40 dekat sekitar Masjid Al-Aqsa. Saya kata bila Imam? Dia pun tak tahu, tapi akan ada. Wali Abdal, wali ni dia ada dia punya dipanggil turutan dia Kalau kita baca kitab-kitab pasal wali-wali ni, kita akan jumpalah. Dia ada wali kutub. Wali kutub ni seorang aja. Bawah wali kutub ni wali abdal. Wali abdal ni ada 40 orang. Seorang meninggal akan diganti dengan seorang lagi. Bawah wali abdal dipanggil wali nujaba. Wali nujaba dia dalam 200 lebih. Barulah wali-wali lain yang ada serata dunia ni. Kita tak tahu Wali ni disembunyikan oleh Allah daripada mata umum. Kita tak tahu Maknanya dia punya turutan dia tu. Jadi wali abdal dekat bumi Syam. Ada ketika-ketika dia ada di situ. Jadi banyaknya makam para wali di sana tu. Dan dia menjadi bumi syahid sampai akhir zaman. Jadi maknanya tengok tak tahu ini berlaku peperangan atau silat Sebenarnya peperangan kat Masjid Aqsa berlaku setiap bulan Ramadan. Setiap bulan Ramadan akan berlaku. Tahun ni je berlaku awal, iaitu pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal, kita sambut pada awal, berlaku peperangan. Sebenarnya, kalau betul bacaannya, bulan Ramadan ni nanti akan lebih hebat lagi lah. Sebab setiap tahun di bulan Ramadan yang berlaku peperangan tu. Yang maknanya, doakanlah orang sana biar terus tabah, biar terus maksudnya diberi kekuatan dan bantuan. Sama ada kita tahu ataupun yang kita tak tahu. Dan ada juga Allah berikan bantuan yang mari kita tahu ataupun kita tak tahulah untuk orang sana itu. Muslimin dan muslimat amat Allah sekalian. Okey. Habis bab yang ketiga. Kita pergi kepada bab yang keempat. Bab yang keempat iaitu kelebihan Masjid Al-Aqsa. Kelebihan Masjid Al-Aqsa. Masjid Al-Aqsa ni disebut dalam hadis Nabi SAW. Antara kelebihannya adalah barang siapa yang solat dekat Masjid Al-Aqsa, satu solat sama dengan 500 kali solat. Dekat Masjid Nabawi sama dengan Masjid Al-Aqsa, satu solat 500 solat. Masjid Haram satu solat 1000 solat. Sebab tu kalau saya bawa jemaah ke sana ke, atau kalau kita pergi umrah dekat Masjid Haram, dekat Masjid Nabawi, tuan-tuan, biar buat satu set solat qada. Satu set jadi lepas tahajud kita buat solat subuh qada,
Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Mana tahu dulu muda-muda ada banyak tertinggal solat ataupun tak sempurna. Kadang-kadang kita tak sempurna solat kita, kita tak perasan. Mudah-mudahan Allah yang Maha Pengasih rahmati kita. Tapi 1,000 kali ganda ke, 500 kali ganda ke, ni untuk yang lepas tau. Bukan untuk yang ke depan eh. Ha, jangan balik umrah, malah aku solat. Kenapa? Dah solat kat Mekah sana, 1 solat, 1,000 solat. Ni banyak ni ni. Banyak bekalan ni, banyak lagi ni kat akaun ni. Dia bukan untuk ke depan. Dia benda yang lepas-lepas. Ya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu antara kelebihan Masjid Al-Aqsa. Okey. Antara lain, dia tuan-tuan sekalian eh, dia memang dia bumi yang ada doa-doa mustajab kerana banyaknya orang yang dizalimi di situ. Doa ni ada beza doa makbul dengan doa mustajab tau. Ha, ada beza eh. Doa makbul Allah terima. Tapi bila Allah nak bagi, wallahu alam. Doa mustajab Allah terima dan Allah bagi on the spot. Itu mustajab dengan makbul. Jadi Nabi ada ceritakan rahsia doa mustajab. Antaranya ada beberapa malam. Contohnya malam Jumaat. Malam Jumaat dan harinya ada 12 waktu mustajab yang Allah sembunyikan. Kita tak tahu. Lepas tu jangan lupa banyak berdoa. Antara apa? Antaranya kepada kejadian. Contoh hujan yang sangat lebat, ada doa mustajab. Negara kita negara yang dibarakah, diberkati, banyak hujan-hujan yang lebat. Kalau ikut hadis, maknanya ada doa mustajab tu. Orang Arab susah dapat benda tu, kita ya Allah senang dapat. Kan? Antara lain dengan amalan-amalan. Contoh, kalau puasa. Kalau kita puasa nak buka tu, itu ada antara doa-doa mustajab. Kita bermusafir. Musafir tu doa-doa mustajab. Antaranya daripada orang. Daripada orang siapa? Pada mak bapak kita contohnya. Kan mak kita, sebab itu kalau kita ni ada mak lagi, minta doa daripada mak tau. Minta doa daripada mak. Kan? Kalau mak dah tak ada, minta doa dengan mak mertua. Sebab mak mertua tu macam mak kita. Kalau mak mertua dah tak ada, cari mak mertua baru. Itu saya tambah ya. Maaf kak, itu gurau je. Saya nak cerita sini doa daripada mak tu. Minta maaf. Jadi tentang muslim-muslimat sekalian eh. Jadi maknanya di situ tu ada doa mustajab kerana banyaknya orang-orang yang teranyanya air di situ. Ha, jadi kita ni tuan-tuan sekalian, antara dalam hadis Nabi-Nabi sebut, antara kalau kita nak didoakan oleh malaikat, kita doakan orang lain. Kita doakan orang lain, kita doakan orang dekat Palestin, ya Allah selamatkan dia. Maka nanti ujung doa malaikat akan kata amin walaka bimithlik. Amin, engkau pun akan dapat apa yang kau doakan itu. Apa itu, kita jangan malas doa. Kan? Jangan malas doa untuk orang sana, jangan malas doa untuk diri kita, untuk keluarga kita. Doa ni jangan malas-malas eh. Jangan malas-malas. Ya Allah ya Tuhanku, doa aku ni serupa macam semalam lah ya Allah. Doa jangan malas-malas. Allah nak tengok kita ni, lidah kita ni meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, imam tadi maghrib baca doa bukan sedap lagi ya Allah. Jadi isyak ni doa aku macam doa imam maghrib tadi lah. Tahu ni jangan malas-malas. Kita doa, kita minta doa. Ha, ni. Ha, jadi itu antara kelebihan Baitul Maqdis. Ha, ada solat, ada doa-doa yang mustajab. Saya nak cerita satu kisah pengalaman peribadi saya eh, dekat Masjid Aqsa. Satu hari tuan-tuan sekalian eh, nak solat Jumaat ni, Imam Masjid Aqsa mengisytiharkan, okey, kita dah 3 bulan tak hujan. Jadi lepas solat Jumaat, kita akan maknanya sama-sama solat istisqa, solat minta hujan. Jadi saya pun habis solat dekat dalam masjid yang depan sekali, jadi saya keluarlah sementara tunggu nak buat solat istisqa. Maknanya saya solat dekat laman halaman tu. Ketika solat istisqa, saya pun ikut imam. Allahu akbar. Imam baca panjang, mendayu sangat.
hati saya menyebut tau, sebab saya tengok langit. Kalau kita pergi negara Arab, mana ada awan? Langit tu terus biru ke atas, tak ada awan. Sama juga sana. Kita sini awan banyak. Kalau kita tak hujan kan, walaupun tak hujan tapi awan ada. Jadi kalau kita, jadi kadang-kadang kita minta doa tu, logik dia adalah, logik awan ada, tiba-tiba datang hujan. Ya? Sana biru ni, hati saya ni menyebut tau. Saya kata, doa istisqa ni kan, awan ni tak ada langsung ni, boleh ke nak hujan? Imam panjang baca. Okay? Maka rokok, iktidal, sujud, naik rakaat kedua. Imam baca lagi panjang, mendayu dia baca. Hujung-hujung sebelum rukuk, mana tak datang awan? Datang awan, Tuan Sinan. Habis solat istisqa, petang itu hujan selama 3 hari. Melempah sampai ke Jordan. Itu saya saksikan sendiri. Kan? Masya-Allah, doa. Doa maknanya orang sana. Saya tanya imam Masjid Aqsa. Saya kata, "Imam, nak tanya sikitlah Saya rapat dengan imam, jadi bolehlah tanya soalan yang sensitif." Saya kata, "Kalaulah bumi ni bumi yang Allah ada banyak doa-doa mustajab, kenapa Palestin tak menang-menang?" Dia tanya imam. "Kenapa tak Palestin menang-menang?" Maka imam kata, "Kita tak pernah dapat melawan. Senjata tak ada, apa pun tak ada. Tak pernah dapat melawan. Tapi perasan tak? Sampai sekarang Yahudi tak berjaya ambil Masjid Aqsa. Dia ambil tanah sana, tanah sini. Masjid Aqsa memang dia bercita-cita nak ambil, tapi dia tak berjaya nak ambil. Dia nak ambil, Allah letakkan kegerunan di hati dia, tak jadi ambil. Dia cuba nak ambil, ada kegerunan di hati dia, dia tak jadi nak ambil. Kau tak perasan ke? Doa tu mustajab." Saya pun fikir, betul juga kan? Lain kalau ada melawan, ni tak ada melawan pun. Tapi Masya Allah, dia tak berjaya ambil Masjid Aqsa. Itu Masjid Aqsa, Tuan-tuan Syilin. Jadi mana kita doakan sana, mudah-mudahan malaikat amin walaka bimithli, kita pun dapat doa apa yang kita doakan untuk orang di sana itu. Okey, habis bab yang keempat. Yang terakhir, yang kelima. Bab yang kelima. Saya ni, Tuan-tuan Syilin, suka ceramah ni kalau dengan nombor. Pertama sekali, tuan-tuan boleh ikut isi dia. Nombor satu adalah maknanya Masjid Aqsa tu tanah wakaf. Yang kedua, Masjid Aqsa tu dan kaitan dengan orang Melayu. Yang ketiga tadi, maknanya kenapa disebut dalam Al-Quran tu. Yang keempat, kelebihan Aqsa, kan. Yang kelima, kita akan bincang kejap lagi kan. Tuan-tuan dapat ikut poin-poin dia. Taklah doa, taklah ceramah. Balik-balik kita jumpa kawan kita. Tak pergi ke masjid semalam? Tak pergilah, ada urusan sikit. Ruginya kau tak datang masjid semalam. Kenapa? Ustaz tu cerita pasal Masjid Aqsa. Macam-macam cerita dia ada. Dia cerita pasal apa? Entah, aku pun tak ingatlah, tapi sedap dia ceramah tu, banyak cerita tu. Kita tak ingat poin. Bisa kalau cerita buat nombor ni, pertama tuan-tuan faham poin dia apa. Pertama buat wakaf. Yang kedua mengenai hubungan orang Melayu. Yang ketiga tadi mengenai apa disebut dalam Quran. Yang keempat kelebihan Masjid Aqsa. Yang kelima kita akan bincang sekejap lagi. Yang keduanya, kalau ceramah dengan nombor ni, tuan-tuan tahu bila nak habis. Taklah ceramah tu, Allah lambatnya ustaz, tak habis-habis ni, perut dah lapar. Duduk lama sakit pinggang, bila dah nak habis ustaz ni kan. Ni bab pertama, bab kedua, kantuk, bab ketiga, bab keempat, bab kelima, nak habis dah. Okey. Bab kelima, Tuan-tuan Syilan. Okey. Apa tanggungjawab kita yang kita nak buat? Apa tanggungjawab kita? Dalam hadis Nabi SAW, Nabi ada menyebut, pergilah ke Masjid Aqsa. La tashuddur rihal. Kalau kamu nak bersusah payah, pergilah bersusah payah ke tiga masjid. Pertama Masjid Haram, yang kedua Masjid An-Nabawi, yang ketiga Masjid Al-Aqsa. Nabi galakkan untuk kita pergi. Pergilah Masjid Aqsa.
kalau tak boleh pergi, kirimkan minyak, kata Nabi SAW. Minyak ni untuk apa? Dulu lampu-lampu ni nak hidupkan dengan minyak. Sebab tu dekat Masjid Aqsa tu dalam tu dia ada satu telaga minyak zaitun. Jadi orang akan bawa minyak, beli, wakafkan, letak kat telaga tu dulu eh. Jadi maknanya dia akan ambil untuk menyalakan Aqsa, untuk memeriahkan Aqsa tu dengan minyak. Nabi kata, hantarkanlah minyak. Maksudnya apa? Hantarkanlah bantuan. Kan? Kalau boleh dengan harta, hartalah. Kalau boleh dengan tenaga, tenagalah. Kalau boleh dengan doa, paling kurang doalah. Jangan langsung kita tak ada hubungan dengan Aqsa tu. Kan? Ha, maknanya jadi apa tanggungjawab kita, tuan-tuan silat, tanggungjawab kita paling kurang doakanlah. Kan? Ha, kalau nak ada keuangan, maknanya nak bantu sana, bantulah. Saya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Ramadan ni kita akan ada buat buka puasa kat Masjid Aqsa. Satu hidangan dalam $10, dalam sekarang RM47 atau kita ambil RM50 lah. Siapa nak sama-sama boleh. Macam mana cara dia? Type je Yayasan Al-Amin. Jumpa je nanti Yayasan Al-Amin tu. Nanti boleh berhubung dengan nombor-nombor tu. Untuk Masjid Aqsa eh, untuk Ramadan. Ha, sebab saya buat 8 jenis bantuan. Antaranya adalah penganjuran buka puasa kat sana. Kalau nak sama-sama jomlah. Eh? Dan bulan puasa pun kita ada pergi. Awal Ramadan sekali, ujung Ramadan sekali. Ha, sama-sama nak sama-sama jomlah. Eh? Ha, itu tanggungjawab kita. Selain daripada itu, tuan-tuan sekalian, jangan sokong apa-apa ekonomi orang yang nak rampas Al-Aqsa. Jadi barang-barang Yahudi ke apa pada saya, tak usah belilah. Kalau tak ada pilihan langsung, baru beli. Selagi mana ada pilihan, beli barang. Maknanya orang-orang Muslim. Kan? Ha, berilah barang-barang support, maknanya ekonomi orang Islam kita ni. Kan? Ha, maknanya kalau ada kata kita boikot, mungkin orang cakap alang kau boikot, itu kau guna iPhone lah apalah. Selagi mana boleh, maknanya yang terakhir tak boleh lah, ha, buatlah tak apa. Tapi selagi mana boleh, kita boikot lah. Eh. Ha, sebab Yahudi tu, bila ekonomi dia kuat, dia akan banyak buat angkara. Kan? Bukan saja pada Masjid Aqsa, dengan tempat-tempat lain pun sama, tuan-tuan sidang. Kan? Ha, jadi saya rasa setakat ini saja dululah yang boleh saya kongsikan untuk kesempatan kali ini mengenai Masjid Aqsa dan kaitan dengan bumi tanah Melayu kita ni atau bumi Nusantara kita ni. Mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi insyaAllah. Amin. Kalau tuan-tuan nak berkuliah bersama saya dekat YouTube, type dia Ustaz Amin. Ustaz Amin eh. Ha. Kalau dekat TikTok pun Ustaz Amin. Eh, saya di TikTok tau. Ingat TikTok tu untuk orang berjoget-joget je ke? Kita ada kuliah-kuliah kat TikTok. Ustaz Amin juga. IG pun sama. Instagram pun Ustaz Amin. Yang type Ustaz Amin, maka boleh tengoklah kursus-kursus begitu. Dekat radio IKIM saya ada live. Kan tiap hari Isnin. Sekarang petang pukul 5 suku petang. 5 suku petang tu ha, itu kat radio IKIM. Okey. Boleh TV pun kadang-kadang maksudnya ada dijemput, bolehlah jumpa. Sekarang ni kuliah di Alam Maya, kita boleh berkuliah walaupun jauh tentang sinar ni. InsyaAllah. Sekian saja yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang dan lemah tu di kelemahan diri saya sendiri, saya minta ampun dan maaf. Aqulu qawli ma sami'tum, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.